Berita hubungan antara selebriti terkenal Neelofa 31 dan Pencetus Ummah Hariz 26 atau PU Riz sebelum ini pernah dikhabarkan mengalami pergolakkan. Sebelum kita lanjutkan dengan isu kali ini, kepada yang belum subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan button notifikasi untuk video selanjutnya. Namun begitu, hubungan mereka dilihat kembali menyarung pulih apabila selebriti berpurdah itu menyarung semula cincin merisik yang diberi oleh PU Riz semasa majlis antara keluarga sekitar November tahun lalu. Lebih mengukuhkan dakwaan hubungan mereka sudah semakin pulih ialah sidang media yang dibuat sebentar tadi bagi melancarkan aplikasi denor.co. Between kami berdua, semuanya baik-baik dan positif. Dan apa yang terjadi baru-baru ni, awal tahun itu, banyak salah faham dan juga cerita-cerita yang tak berasas lah, yang memburukkan keadaan. Tapi sebenarnya, since hari pada ketika itu pun, between both of us, kami okey sahaja. Tipulah saya cakap, dalam setiap hubungan tu tidak ada high manis pun naik turun kan. So, saya bersama dia pun experience the same thing sebelum ni. Jadi ada time yang di mana ada salah faham dan juga benda-benda yang mungkin mengganggu kan. Kami berdua manage to overcome that challenges dengan bantuan juga ada bantuan keluarga. Neelofa memaklumkan bahawa mereka sedang memperbaiki hubungan dan dia bersyukur dengan perkara itu. Tipulah tak ada pahit manis atau naik turun dalam hubungan. Saya merasa benda sama. Ada masa ada salah faham. Kami berdua berjaya mengatasi dengan bantuan keluarga. Alhamdulillah, semua makin baik dan positif, katanya. Tambah Neelofa lagi, selepas melalui proses berbincang secara baik, masing-masing mulai faham dan hubungan antara ahli keluarga juga sudah semakin baik. Alhamdulillah, perlahan-lahan selepas kami bincang dan berkomunikasi, hubungan makin baik dan pulih. Kami pun bagi masa, tidak memaksa semua orang untuk faham dan menerima. Saya bersyukur sangat, ujarnya. Dalam pada itu, hubungan pengacara meletup terbabit juga turut menjawab berkaitan hari bahagia mereka. Menurut Neelofa, dia dan PU Riz tidak akan berahsia mengenai tarikh perkahwinan dan akan berkongsi perkara-perkara serius ini di kemudian hari. Untuk berkongsi mengenai benda-benda yang lebih serius itu, saya akan berkongsi kemudian. Untuk bercakap mengenai maklumat perkahwinan, saya akan kongsi dalam masa yang terdekat. InsyaAllah.